Samsung. Pada video kali ini, kami akan membagikan panduan tentang cara menonaktifkan kunci tata letak layar depan pada perangkat Galaxy S10e Anda. Dengan metode ini memungkinkan Anda untuk menyusun aplikasi pada tata letak layar depan ponsel Anda. Langkah pertama, masuk pada pengaturan. Langkah selanjutnya, pilih tampilan. Kemudian pilih layar depan. Langkah terakhir, ketuk opsi kunci tata letak layar depan untuk menonaktifkan.